الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Nahmaduhu, kita akan senantiasa memuji Allah. Wa nasta'inu, dan kita juga akan memohon pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiru, dan kita juga akan meminta ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat pelindung dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala amal perbuatan kita yang buruk. May yahdillahu fala mudhillala, barang siapa yang telah mendapatkan petunjuk, diumpamakan seperti pohon yang akarnya tertanam kuat di dalam tanah, sekencang apapun angin meniupnya, dia tidak akan pernah roboh. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang keluar dari agamanya, diumpamakan seperti kereta yang keluar dari relnya, apa yang terjadi? Dia akan anjlok, dia akan amblas, dan orang-orang yang ada di dalamnya akan celaka, bahkan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itulah perumpamaan mereka, orang-orang yang keluar dari agama. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina وقرة أعيننا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب وإنك على كل شيء قدير وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين وأكرمنا اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب فضلك. Apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam volume yang kedua bersama sekumpulan anak-anak remaja yang cinta dengan salawat, yang cinta kepada Rasulnya, sehingga hari-harinya senantiasa lahir dalam bentuk kecintaan, dalam arti senandung salawat kepada baginda yang begitu teramat sangat teruji sabarnya, ikhlasnya, perjuangannya, pengorbanannya terhadap kita semua. Satu yang menjadi keinginan beliau adalah apa? Kita semua menjadi orang-orang yang selamat, insyaAllah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Inilah yang terus nantiasa kita minta kepada Allah. Kita berharap puji-pujian kita kepada Rasul bisa menjadi doa tolak bala dari apa yang sedang terjadi menimpa bangsa ini. Wahai engkau yang dimuliakan Allah, sedih sepertinya kita, teriris hati kita, pilu perasaan kita dengan apa yang terjadi di negeri ini. Tapi insya Allah, berhusnudzan, berpositive thinking, berbaik sangka kepada Allah,
bahwa semua itu adalah sekedar untuk menguji kualitas ketabahan, keyakinan, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengar lantunan selawat, dan mudah-mudahan ini menjadi penyejuk hati kita. Oh,
banyak yang salam. Oh, yang salam.
Oh.
الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي كفانا الكافي لكل كافي حسبي ربي حسبي ربي حسبي ربي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال الله ذات yang maha mencukupi Tuhan kita yang telah mencukupi kita menuju kepada zat yang akan mencukupi dan kita telah mendapatkan zat yang mencukupi mencukupi segala apa yang ada sehingga semua merasa cukup dengan nikmat nikmat yang membuat diri ini merasa cukup cukup Allah menjadi penolong dan Allah adalah sebaik-baik penolong Cinta kita kepada Rasul bisa juga menjadi penolong. Karena siapa-siapa orang yang mencintai Rasulnya, maka Allah akan mencintainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin al-zalimin اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم من سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين
Yeah.
كنتم بالأعوان تاب معترفا لعظيم الذنب معترفا كنتم بالأعوان تاب معترفا لعظيم الذنب معترفا من بحاري فضل معترفا لرسول menciptakan seorang hamba yang begitu amat sangat luar biasa sehingga semua orang merasa rugi, merasa tertinggal ketika mereka tidak mengikuti jejaknya, mendengarkan ucapannya, mencoba mendekat, mencari tahu seperti apa dan mencintainya. Rugilah mereka orang-orang yang tidak bisa mencintai Rasulnya. Bahkan rugilah orang-orang yang telah keluh lidahnya, kaku perasaannya dari memuji Rasulnya. Maka puji Rasul. Insya Allah, memuji Rasul akan mendatangkan manfaat besar, terutama nanti ketika kita semua dikumpulkan di yaumil mahsyar, kita membutuhkan satu syafaat, dan syafaat ini adalah syafaat yang besar, syafaat yang uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا ini untuk kita وعلى insyaallah insyaallah insyaallah. Mohon maaf lahir batin, semoga ini menjadi satu pahala yang mengalir ketika kami harus kembali kepada Allah dan menjadi penerang kubur kami dan bisa menjadi jembatan bagi kami untuk bisa mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan juga kepada para sahabatnya dan kepada keturunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.